Bertukar coklat saat perayaan Valentine sepertinya sudah terlalu mainstream. Di beberapa negara punya tradisi yang unik dalam merayakan hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Seperti halnya di Indonesia, hari Valentine kembali menyapa di tahun 2017 ini dan pada tanggal 14 Februari menjadi momen yang tepat bagi kamu untuk menunjukkan rasa cinta kepada orang-orang yang tersayang. Tradisi memberikan coklat kepada orang spesial seperti orang tua, pacar, teman, atau bahkan mantan pun seakan menjadi hal yang lazim dilakukan di hari kasih sayang. Namun, tak semua melakukan tradisi tersebut dalam perayaan Valentine's. Di beberapa tempat, perayaan Valentine's malah dilakukan dengan cara-cara yang lebih menghibur dan tentunya lebih positif. Seperti yang dilaksanakan oleh Hotel Dewarna Bojonegoro. Hotel yang beralamatkan di Jalan Veteran nomor 55 Bojonegoro tersebut mengadakan acara dalam rangka merayakan Hari Valentine's namun dengan cara yang berbeda. Acara yang bertajuk Valentine's Day tersebut diperuntukkan untuk 17 tahun ke atas, namun tidak menutup kemungkinan untuk kalangan remaja. Dengan harga tiket Rp60.000, para peserta akan dimanjakan dengan berbagai macam penampilan dan juga atraksi. Selain itu, panitia juga akan memberikan door prize yang nantinya bagi para peserta yang beruntung. Kita hanya salah satu event reguler yang harus kita tetap usung dari hotel saja. Juga memuaskan para reguler dari tamu hotel dan memberi suatu suasana yang berbeda. Nah, kita kemas sapi mungkin dengan tim kreatif Dewarna. Kita nanti ada performance dance, ada magic show, dan terakhir di acara. Tapi di tengah-tengah acara nanti kita juga ada pengundian surprise yang kita memperuntukkan untuk para tamu yang membeli tiket. Itu kita ada door prize nanti, menginap di kamar dan juga jadi member 1 bulan fitness free. Dengan bertempat di swimming pool Hotel Dewarna Bojonegoro, malam perayaan Hari Kasih Sayang berlangsung sangat meriah. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh General Manager Hotel Dewarna Bojonegoro, Giovanni, yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang turut hadir dalam Valentine's Day saat ini. Saya pribadi dan manajemen sangat berharap semoga malam Valentine ini sangat berkesan dan memberi kesan kepada semua tamu, khususnya membeli tiket dan meluangkan waktunya datang pada malam hari ini. Dan saya harap juga acara malam hari ini sukses dan berkesan bagi semua tamu undangan dan yang beli tiket dan khususnya berjalan tertib dan aman sampai nanti jam 11 malam.